Baik, terima kasih Pak Jeff ya, selaku moderator ataupun kita pada pagi hari ini. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat pagi, Pak. Semangat pagi, Pak. Semangat pagi. Iya, mantap sekali ya semangat di pagi hari ini. Karena kalau di sekitaran daerah Riau ataupun Duri, itu dalam cuacanya hujan, Pak. Jadi agak dingin, makanya saya mengenakan jaket gitu. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul. Tidak lain, tidak bukan, seperti agenda yang sudah disampaikan, yaitu adalah training working at height, atau yang biasa kita sebut dengan WAH, bekerja di ketinggian, seperti itu. Jadi, bekerja di ketinggian ini, Pak, banyak macamnya, Pak. Nah, jadi, mungkin Bapak-Bapak juga sudah terbiasa melakukan pekerjaan di ketinggian. Saya share dulu sebentar slide-nya, Pak, ya. Ya, silakan, Pak Rino. Baik, bekerja di ketinggian. Ini dia slide-nya, Pak. Jadi bekerja di ketinggian ini tujuan pelatihan kita karena ini menyangkut keselamatan para pekerja ataupun barang yang kita kerjakan, berarti di sini adalah pengenalan, penilaian, pengendalian dari resiko terhadap berbagai fasilitas, baik itu tempat kerjanya, pekerjanya, atau benda yang akan dikerjakan, atau orang-orang yang berada di sekitarnya. Itu pertama, Pak, ya. Untuk pemahaman kita tentang yang namanya working at height. Pak Rinal, sorry, Pak Rinal. Ya. Ini baru nampak foldernya, sedangkan filenya belum kebuka. Kayaknya salah share screen. Belum terbuka, Pak. Nah, stop dulu share screen-nya. Kemudian Pak Rinal baru bisa buka share screen-nya dengan materi PPT yang sudah terbuka, Pak Rinal. Ya, langsung ke PPT-nya. Gini gimana, Mas? Coba, Pak Rinal. Sudah. Sebentar, kayaknya masih ini ya. Bentar. Coba, Pak Rinal. Oke, ini ya. Sebentar. Oke, Pak Rinal sebentar ya, sebelum dilanjutkan. Teman-teman, kita ada absensi di kolom komen di sini. Udah dikirim oleh Pak Nasrul Ghani. Jadi nanti tolong teman-teman isi absensinya ya, untuk hari pertama, karena kita ada dua hari, nanti isi absensi hari pertama dan hari kedua. Terima kasih. Ya, silakan dilanjut, Pak Rinal. Baik, kita ulang ya, Bapak-Bapak sekalian ya. Mungkin tadi tidak tershare ataupun tidak terlihat untuk training materinya. Baik, kita ulangi yang namanya working ahead itu biasanya yang menjadi bahaya kritikalnya adalah terjatuh. Jadi untuk apa pelatihan training working at height ini kita pelajari? Itu tidak lain tidak bukan kita bisa mengenali yang namanya pengenalan, penilaian, dan pengendalian bahaya yang sudah kita ketahui, yaitu adalah gravity. Terjatuhnya dari benda yang di atas ke bawah. Seperti itu. Tujuannya untuk apa? Untuk melindungi diri kita, para pekerja, alat yang kita kerjakan, dan orang-orang atau tempat yang berada di tempat lingkungan kita melakukan aktivitas pekerjaan. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, kita bisa mengetahui bagaimana kita memelihara alat bantu kita untuk melakukan pekerjaan di ketinggian. Alat pelindung diri, pencegah kita terjatuh apabila kita terjatuh. Dan yang ketiga adalah untuk
kita semakin lebih aware terhadap yang namanya bekerja di ketinggian. Karena bekerja di ketinggian tersebut, bahaya yang paling membuat kita bisa celaka atau fatality. Dan seminim-minimnya itu adalah, maaf Pak ya, alat kemaluan kita tuh bisa pecah apabila kita tergantung dalam keadaan terjatuh dari working at height, bekerja di tempat yang ketinggian. Nanti kita jelaskan di materinya, kenapa bisa itu semua terjadi. Itulah bahaya paling minim, Pak. Dan bahaya yang paling fatalnya adalah meninggal. Makanya working at height ini dalam undang-undang itu jelaskan. Baik, ini dia, Pak. Bekerja di ketinggian. Di sini jelas dikatakan, seperti yang kita sampaikan tadi, kelas 1 risk activities. Jadi memang kelas 1 untuk pekerjaan yang berbahaya. Itu berdasarkan survei dari lembaga survei yang ternama. Dikatakan di sini hampir 31% penyebab kematian atau kecelakaan kerja itu dari bekerja di ketinggian. Jadi misalnya 100% kecelakaan kerja, dibagi lagi 31% itu, itulah penyebabnya wah tadi. Bekerja di ketinggian. Kenapa? Nanti kita jelaskan. Kenapa? Apa yang salah? Bagaimana? Seperti yang kita bilang tadi. Bagaimana kita mengenalinya? Bagaimana kita mengeksekusinya? Bagaimana kita mengendalikan bahaya yang ada di bekerja di ketinggian tadi? Dan yang paling kita bagi lagi dari 31% di bidang konstruksilah paling tinggi. Ya mungkin penggunaan perancah, scaffolding, segala macam, atau liftman, personal lift dan segala macam yang berada di bangunan-bangunan tinggi yang kita gunakan untuk bekerja di ketinggian atau menggunakan tangga. Baik, kita lanjut Pak ya. Untuk dasar hukumnya seperti yang disampaikan tadi ya, untuk dasar hukum kita di working at height atau bekerja di ketinggian, pemerintah sudah membuat peraturan-peraturan berdasarkan Permen nomor 9 tahun 2016 tentang K3 bekerja di ketinggian. Jadi inilah dasar kita yang paling tinggi untuk bekerja di ketinggian tersebut. Dibantu lagi dengan Permen nomor 1 1980 tentang pekerjaan pada konstruksi bangunan. Nah, ini nanti membantu bagaimana kita bekerja, apa-apa saja yang perlu kita persiapkan untuk bekerja di ketinggian dan konstruksi, sehingga orang yang berada di sekitar kita atau pekerja kita mengetahui yang apa bahaya dari bekerja di ketinggian tersebut. Baru berikutnya ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan beberapa lagi dari standar-standar internasional yang kita pegang untuk alat pelindung diri kita nantinya. Lanjut, kita masuk yang namanya pengertian bekerja pada ketinggian. Bekerja pada ketinggian itu, Pak, kalau dari segi Permen nomor 9 tahun 2016, di mana di sini dikatakan jelas kegiatan ataupun aktivitas pekerja yang dilakukan oleh pekerja di tempat kerja di permukaan, baik itu tanah ataupun perairan yang berbeda ketinggiannya yang memiliki potensi menyebabkan pekerja atau orang yang berada di tempat tersebut terjatuh yang menyebabkan cedera dan meninggal dunia atau juga benda yang dia kerjakan menjadi rusak. Itu jelas. Apa contohnya? Bisa kita lihat pada saat bekerja ada di samping kita penggalian. Nah, itu salah satu bekerja di ketinggian. Kenapa? Kita yang berada di atasnya ada yang menggali parit di samping kita, otomatis ada bahaya kita akan terjatuh dari tempat kita berpijak ke bawah di tempat orang yang menggali gorong-gorong atau segala macam ataupun penggalian dam segala macam.
Berikutnya, mungkin di offshore kita sering lihat kita berada di atas dan ada air di bawah. Nah, itu kita juga bekerja di ketinggian. Atau pada saat kita berada di bagian tinggi suatu bangunan dan kita harus membersihkan sisinya atau instalasi listriknya, nah, itu juga salah satu bekerja di ketinggian. Namun nanti ada spesifikasinya, nanti kita akan masuki apa-apa saja, seperti apa. Berikutnya, jadi setelah kita mengetahui bekerja di ketinggian adalah tempat pekerja yang memiliki perbedaan tinggi tadi, di sini juga di undang-undang tersebut membedakan lagi lantai kerja atau permukaan yang dibangun atau telah tersedia yang digunakan untuk melakukan aktivitas pekerjaan. Nah, jadi ada lagi pembagian lantai kerja atau tempat kita melakukan aktivitas pekerjaan nih Pak. Ada dua dia pembagiannya. Yang pertama dalam undang-undang tersebut, lantai kerja tetap, di mana semua permukaan yang dibangun tersedia digunakan secara berulang-ulang dengan durasi yang cukup lama. Mungkin kalau di tempat Bapak mungkin bisa jadi seperti tangga tetap atau lorong, greeting atau tempat walkway, tempat kita jalan. Kalau kita biasa tengok di tangki-tangki itu, di atasnya tuh pasti ada walkway. Nanti kita tengokkan contohnya. Namun, walaupun demikian, dia ada fall protection-nya. Alat untuk melindungi kita agar kita tidak terjatuh. Seperti ini contohnya, Pak, yang namanya lantai kerja tetap. Nah, ini dia, Pak. Yang dikatakan lender. Mungkin Bapak pernah lihat. Kenapa ada guard drill-nya di sini? Terus juga ini yang namanya greeting kita atau walkway, tempat kita melakukan bisa melihat atau menginspek kalau ini di atap atau biasanya juga ada di tangki atau tempat-tempat ketinggian lain, selalu pakai guard drill. Tujuannya apa? Seperti tadi, mencegah kita biar kita tidak terjatuh. Nah, ini adalah salah satu alat proteksinya. Nah, nanti kita jelaskan. Ini kedudukannya di mana, nanti kita jelaskan. Untuk guard drill ataupun penahan kita agar kita tidak terjatuh. Baik, kita lanjut Pak. Lantai kerja yang kedua. Sesuai juga dengan pasal 1 ayat 8 dengan undang-undang yang masih sama. Lantai kerja sementara. Setelah tadi ada yang tetap, sekarang ada yang sementara. Semua permukaan yang dibangun atau tersedia digunakan dalam durasi yang tidak lama atau singkat. Dan kemungkinan bisa terjadi runtuh atau terjatuh karena tidak kokohnya suatu lantai kerja sementara ini dibuat. Apa itu? Inilah contohnya. Ada scaffolding, tangga lipat, gondola, atau juga kegagalan sistem operasi untuk liftman atau personal lift. Namun tidak lain tidak bukan tetap harus menggunakan yang namanya fall arrest system. Apa fall arrest system? Di next slide ini nanti kita jelaskan apa itu. Baik, ini dia Pak yang kita sebutkan tadi. Mungkin Bapak-Bapak juga salah satu pekerja yang menggunakan perancah ataupun scaffolding. Nah, itu adalah salah satu ketika ada pertanyaan dari user atau apa, ini adalah lantai kerja sementara, jadi Bapak bisa menjawabnya sesuai dengan undang-undang. Ini adalah lantai kerja sementara, undang-undang nomor 6 tahun 2016. Dan gondola, tangga lipat juga salah satu bekerja di tempat ketinggian dengan lantai kerja sementara. Baik, berikutnya. Setelah kita mengetahui apa-apa saja bekerja di ketinggian, apa yang disebut lantai kerja, juga kita harus tahu kapan kita akan bergerak miring dan kapan kita akan bergerak horizontal.
saat kita mau naik ke lantai kerja ataupun saat turun melakukan aktivitas pekerjaan. Dari siap permukaan yang telah tersedia atau yang sedang dibangun, kita selalu melakukan manuver ataupun pergerakan naik dan turun. Ketika kita melakukan kegiatan tersebut, kita harus menggunakan yang namanya double lanyard ataupun hook ditambah dengan absorber. Di mana ini berarti kita menggunakan yang namanya full body harness. Tujuannya apa, Pak? Ketika kita ingin melakukan aktivitas baik kita memanjat secara vertikal ataupun secara horizontal, ketika terjadi slip pada pegangan kita, kaki kita, atau benda yang kita kerjakan, kita kehilangan fokus kita, kita tidak langsung terjatuh. Seperti ini. Di sini kita memperbaiki, katakanlah, wire crane, harus ada yang diinspek ke bagian hook-nya, seperti ini, atau kita melakukan pekerjaan perbaikan atap atau solar system dari suatu perusahaan kita yang ada trouble, atau kita memanjat tower yang sangat tinggi. Inilah tujuannya kenapa kita harus menggunakan itu. Dan juga tempat-tempat tersebut harus ada tempat kita bisa menyangkutkan atau mengkaitkan, menambatkan diri kita, alat pencegah jatuh kita, seperti anchor point-nya, benda-benda ataupun tempat yang benar rasa-rasa kita itu kuat dan tidak akan membuat kita terjatuh. Seperti itu. Dan ini yang paling-paling kita selalu tekankan, Pak, saat memberikan training ini. Hanya ada dua prinsip yang harus selalu kita ingat-ingat. Gunakanlah alat pencegah jatuh dengan benar, maka akan menyelamatkan jiwa kita. Dan peralatan terbaik sekalipun di dunia tidak akan bisa menyelamatkan kita jika kita tidak menggunakannya dengan benar. Jadi sekalipun dia bagus, tapi kita tidak pernah memeliharanya, dia bagus, dia sesuai standar internasional atau di atas standar internasional lagi, namun kita tidak bisa menggunakannya dengan benar. Dan kita juga tidak mempunyai kemampuan untuk menggunakannya dengan benar. Inilah tujuan yang kenapa training ini diberikan. Ketika kita akan melakukan aktivitas bekerja di ketinggian, kita tahu menggunakan alat yang kita gunakan, tahu apa yang akan kita kerjakan, tahu bahaya yang apa yang kita lakukan, sehingga kita bisa melakukan semua pekerjaan di ketinggian itu dengan keadaan selamat. Seperti itu, Pak. Jadi kita berharap Bapak sekalian mengingat-ingat terkait bekerja di ketinggian ini karena bahaya yang cukup fatal tadi. Berikutnya, jadi setelah kita tahu tadi yang namanya bekerja di ketinggian lantai kerjanya, bagaimana kita manuvernya ada dua, horizontal, vertikal, sekarang perangkat pelindung dirinya, Pak, yang sudah kita bilang-bilang di slide sebelumnya. Ada yang namanya fall prevention. Ada yang namanya fall arrest. Fall arrest itu disebut dengan perangkat penahan jatuh. Fall prevention, perangkat pencegah jatuh. Nah, ini agak mirip-mirip ya, Pak. Tapi berbeda fungsinya, Pak. Di mana yang namanya fall prevention atau perangkat pencegah jatuh, yaitu adalah untuk mencegah potensi jatuh. Nah, itulah yang kita bilang namanya guardrail. Kalau dia apa, handrail di tangga tadi. Itulah gunanya. Untuk mencegah kita tidak jatuh. Nah, itu namanya fall prevention. Sedangkan fall arrest, itu namanya perangkat penahan jatuh. Untuk mengurangi dampak jatuh. Jadi kita sudah terjatuh untuk mengurangi dampaknya, Pak. Seperti itu. Jelas, Pak, ya? Dia agak sama-sama tapi berbeda dia fungsinya, Pak. Kita lanjut, Pak.
Baik, secara spesifikasi berdasarkan fungsi dan jumlah manusia yang terproteksi terdapat 4 jenis perangkat pelindung jatuh sesuai dengan undang-undang pada pasal 1 ayat 4 dan 5 tentang bekerja di ketinggian. Yang pertama itu alat pencegah jatuh yang kolektif. Yang kedua alat pencegah jatuh perorangan. Yang ketiga alat penahan jatuh yang kolektif. Dan yang keempat adalah alat penahan jatuh perorangan. Nah, ini dia yang bikin dekat-dekat tapi beda ya Pak. Nah, nanti kita jelaskan di satu-satu Pak ya. Baik, yang pertama kita mulai dengan alat atau perangkat pencegah jatuh yang kolektif. Ini tadi ya, pencegah jatuh untuk melindungi kita biar tidak terjatuh. Nah, ini dia Pak, pagar nih Pak, di scaffolding. Buat drill, seperti itu. Perangkat jatuh dapat berupa dinding atau tembok atau pagar pengaman. Ada juga syaratnya Pak, minimal tingginya tuh 95 cm. Dan juga supaya apa, biar kita jangan langsung terguling. Karena apabila kita di bawah dada seperti ini, dia bisa membuat kita terjungkal ke bawah seperti itu. Dan juga pagar pengaman dapat menahan beban seberat 91,7 kg. Jadi bukan hanya sekedar dia bisa tidak membuat kita terjungkal, tapi juga dia menahan. Mana tahu ada para pekerja itu beratnya 100 kilo, 90 kilo. Bisa jadi, Pak. Tapi biasanya orang-orang yang bekerja di ketinggian itu tidak pernah berat badannya itu melebihi 90 kilo. Kenapa juga terkait juga dia susah untuk melakukan aktivitas bekerja di ketinggian. Seperti itu. Berikut adalah pagar memiliki jarak vertikal maksimal 47 cm. Ketika tingginya 95 cm, berarti di bawahnya nanti ada lagi Pak pelindungnya. Jaraknya antara di atas yang puncak dengan yang di bawah itu 47 cm. Jadi pembuat scaffolding tuh tahu tuh, biasanya scaffolder udah paham dia. Karena di scaffolder pun diajarkan untuk membuat lantai kerja yang selamat untuk para pekerja di ketinggian ini. Baik, berikutnya juga setelah kita melakukan hal tersebut, kita harus membuat yang namanya tubord. Supaya apa? Benda-benda yang dibawa oleh para pekerja di atas, yang bekerja di ketinggian, tidak terjatuh. Mengakibatkan orang yang berada di bawah atau pekerja lain yang berada di bawah di sekitarnya, atau orang yang lain yang tidak berwenang ataupun yang melintasi daerah tersebut terkena benda jatuh. Jadi kita pikirkan juga, walaupun kita bekerja di ketinggian, kita juga membuat barikade sehingga orang tahu bahwasanya ada bekerja di atas, sehingga tim atau tim lain yang berada di sekeliling kita tidak melewati atau melintasi daerah tempat kita melakukan aktivitas pekerjaan. Dan kita gunakan juga signboard bahwasanya ada bekerja di ketinggian dan ada bahaya benda jatuh dari atas kita. Itulah Pak ya, untuk pencegah jatuh kolektif. Next, yang kedua, alat atau perangkat pencegah jatuh perorangan. Apa itu? Ah, inilah yang kita sebut dengan full body harness. Yang membuat kita terbatas geraknya, Pak. Nanti kita jelaskan bagaimana yang dikatakan full body harness yang harness segala macam. Nanti kita jelaskan di slide-nya. Jadi, walaupun kita menggunakan full body harness yang terekomendasi juga Pak, yang sudah standar juga, karena masing-masing user atau tempat kita melakukan aktivitas pekerjaan itu pasti mempunyai standar untuk para pekerja yang melakukan aktivitas bekerja di ketinggian, terutama manajemen dari perusahaan kita masing-masing. Baik, lanjut berikutnya, alat atau perangkat penahan jatuh yang kolektif.
alat per atau perangkat penanja tuh yang kolektif ini biasanya sering digunakan di offshore ataupun juga di beberapa bangunan tinggi yang tingginya mungkin ada sampai 24 lantai, 34 lantai, dan segala macam. Jadi, seberupa jala dia, Pak, atau bantalan terpasang pada arah yang berpotensi tenaga kerja itu jatuh. Seperti ini contohnya. Dan jala ini juga harus menampung atau menahan beban 1,5 ton. Karena mana tahu, karena satu lanyard, nanti kita jelaskan, satu lanyard ini ada beberapa orang yang bekerja, dia bisa jatuh bersamaan ketika salah seorang dari para pekerja ini terjatuh. Jadi memang beratnya harus lebih bisa menampung lebih berat. Seperti itu. Atau benda yang dikerjakan ikut jatuh bersama pekerja yang terjatuh tadi. Nah, seperti itu. Baik, inilah contohnya, Pak, yang namanya bantalan tuh seperti ini. Jadi jatuh kita empuk kayak di kasur. Tapi tetap masalah juga, Pak. Nggak enak jatuh ke sini, Pak. Tetap juga yang namanya terjatuh tetap sakit. Yang nggak sakit cuma jatuh cinta, Pak. Baik, berikutnya yang jala seperti ini. Nah, ini di bagian konstruksi nih. Kalau tadi pekerjanya di offshore, di sebuah apa kapal atau apa ini, berikutnya yang ini untuk pada saat konstruksi. Next, yang keempat adalah alat atau perangkat penahan jatuh perorangan. Bisa berupa alat yang kita lakukan aktivitas bergerak vertikal. Ya Pak, gimana Pak? Lanjut, Pak. Baik. Di sini juga kita harus tahu dulu. Memiliki kunci otomatis untuk membatasi gerak jatuh tenaga kerja minimal 1,2 meter. Jadi gini dia, Pak. Semacam lanyard. Nanti kita jelaskan lanyard. Jadi begitu kita terjatuh, langsung alat itu otomatis akan menyengkram tali lanyard kita. Land lift kita, sehingga kita tidak terjatuh, terprosok ke bawah. Biasanya alat pelindung jatuh perorangan ini digunakan ketika kita memanjat tower yang tinggi. Nah, seperti itu. Dia akan buat dulu sehingga kita tidak terjatuh, terprosok ke bawah. Berikutnya, ada dua teknik dasar dalam sistem. Ada yang baru masuk atau apa nih, Pak? Sebentar, Pak Rinal, saya coba soft dulu bentar ya. Siap, siap, Pak. Oke, silakan dilanjut Pak Rinal. Baik, kita lanjut Pak ya. Selamat bergabung bagi yang baru mengikuti training kembali. Baik, ada dua teknik dasar dalam sistem perlindungan jatuh perorangan atau yang kita sebut tadi personal fall protection. Apa itu? Yang pertama, sistem kerja dengan pemasungan atau work restraint system atau juga sistem penahan jatuh, fall arrest system. Baik, kita kupas satu. Sistem kerja dengan pemasungan, di mana tujuannya untuk mencegah pekerja itu terjatuh melewati tepi bangunan saat bekerja sekitar 2 meter dari area yang terbuka. Nah, jadi dia di sini, Pak, di sudut ini dia. Nah.
apa yang dilakukannya? Dia menggunakan full body harness dengan lanyard, juga ada titik angkornya di sini, ya kan? Terus juga dia menggunakan tali pengkait lanyard tadi, dan juga dia menyesuaikan berapa jaraknya. Itu dia, Pak. Jadi tujuannya agar dia hanya bisa bergerak secara 8 atau 360 derajat seperti ini tujuannya. Jadi dia batas gerak pekerja ini bisa terbatasi. Nah, itulah dipasung namanya. Jadi dia tidak bisa kemana-mana. Kalau ini tembok berarti dia hanya bisa 180 derajat. Nah, kalau dia bisa ke sini berarti dia 360 derajat dengan diameter tidak lebih dari 2 meter. Jadi batas kerjanya ya selingkaran itu aja. Jadi enggak bisa dia kemana-mana. Nah, dipasung kan. Mungkin bapak-bapak ya ada yang sudah pernah melakukan aktivitas pekerja ini, biasanya yang paling sering itu kerja di bangunan-bangunan tinggi untuk memperbaiki beberapa sistem jaringannya ataupun wifi dan segala macam instalasi listrik yang berada di sudut-sudut dari bangunan yang ingin diservis atau di maintenance ataupun diperbaiki. Berikutnya juga sistem penahan jatuh ya, fall arrest system, di mana di sini adalah harus selalu menggunakan yang namanya full body harness yang terhubung dengan titik angkor. Dan juga bisa, bukan bisa, jadi harus juga terhubung dengan yang namanya tali pengait atau lanyard tadi, di mana tali pengait itu digunakan nambah juga berjalan, bisa kita gunakan untuk penahan jatuh berjalan, mobile fall arrest, atau menggunakan penahan jatuh perorangan dengan tali ulur secara otomatis seperti yang kita bilang tadi, begitu kita jatuh dia langsung menyengkram seperti itu. Jadi ini supaya kita ketika bergerak, kalau tadi kita terpasung, kalau ini kita bisa bergerak bebas, Pak. Kemana aja kita bergerak bebas. Tapi kita harus selalu perhatikan titik angkor kita selalu take off. Hook dari lanyard kita tuh selalu take off. Kita menggunakan dua hook, dua lanyard, satu absorber. Nah, kita harus selalu take off. Mau pindah ke sini, take off. Nah, kalau ada land lift yang sudah menggunakan secara otomatis, berarti kita tinggal ngikut aja land lift kita tuh kemana yang dibuat sesuai tempat kerja kita. Nanti kita sebutkan apa, kayak mana contoh land lift tuh, kayak mana kita bergerak dengan menggunakan hook kita saat kita melakukan perpindahan ketika berada di scaffolding seperti itu ataupun di tempat kerja yang tinggi. Nah, ini nomor satu untuk penggunaan lanyard-nya ataupun menggunakan tali pengkait seperti ini, Pak. Jika ini adalah angkor kita, angkor poim, ini ada high beam, kita bekerja di ketinggian, ini seorang instalasi listrik ingin mengecek untuk pemasangan instalasi sebelum bangunan ini selesai, dia bekerja di ketinggian, inilah yang bisa, karena dia harus pindah ke sini, dia menggunakan lanyard seperti itu. Jadi ini wajib kita pasang karena inilah alat pelindung diri kita saat kita bekerja di ketinggian. Oke, baik Pak Renal, mohon maaf. Dulu. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya, silakan untuk materi. Sesi materi kali ini silakan diketik pesan atau nanti akan kami buka untuk terkait masalah mic-nya ya, karena di sini kami unmute-kan mic-nya. Silakan untuk sesi awal ada yang mau ditanyakan. Belum ada ya. Oke, just info untuk teman-teman, nanti di akhir sesi, sekitar jam 11.30, kita akan lakukan yang namanya pretest. Ya. Kita akan lakukan yang namanya pretest. Jadi nanti pretest dan posttest ini
kembali lagi akan kita kirim nanti ke office pusatnya El Nusa sebagai pertanggungjawaban atas training ini. Jadi pastikan bahwa teman-teman pastikan bahwa materi ini dapat diterap dengan baik dan nanti kita ada tolak ukur pretest posttestnya akan kita lakukan. Pretestnya nanti di akhir sesi hari ini dan posttestnya nanti di akhir sesi besok hari gitu ya. Nah, jadi silakan ditanyakan karena nanti akan ada tolak ukur daripada training ini berjalan efektif atau tidaknya gitu ya. Oke, Pak Rinal, mungkin saya akan buka mic oleh Pak Gus Ubaidillah ya. Pak Gus Ubaidillah, saya akan buka mic-nya dulu. Silakan langsung bertanya ke narasumbernya ya, Pak ya. Sebentar. Pak Gus, mic-nya sudah terbuka. Silakan ditanya, Pak Gus. Halo, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak. Izin bertanya, Pak. Siap, siap. Silakan, Mas. Ya, Pak. Ada body harness yang menggunakan absorber tuh, Pak. Itu efektif untuk ketinggian berapa ya, Pak? Kan kalau untuk ketinggian 1,8 itu kan menggunakan absorber sama aja bohong, Pak. Jadi tetap jatuh ke tanah, Pak. Benar sekali. Nanti kita jelaskan, Mas. Jadi spesifikasi absorber itu nanti kita buat clearance yang bagaimana kita menggunakan soft absorber dan di clearance berapa kita hanya menggunakan lanyard atau tali pengkait tadi. Jadi tidak semuanya harus menggunakan shock absorber, benar. Di ketinggian berapa? Nah, nanti kita tengok. Karena juga dalam manufaktur, dari setiap kita membeli full body harness ataupun ya, lanyard tadi, itu ada spesifikasinya. Untuk lanyard 1,7 meter. Untuk absorber, dia menolong 1,7 atau 1,5 atau 2 meter. Dia ada lagi spesifikasinya. Nanti kita jelaskan, Mas. Aman, jawaban pertanyaan Mas kita skip untuk di materi berikutnya. Siap? Ada Mas, hitungannya ada. Kita kasihkan nanti hitungannya untuk Mas. Biar Mas juga tahu bagaimana untuk mengakali sekitar ketika kita bekerja di ketinggian, kita tidak jatuh dan menapak ke dasar. Kan seperti itu ya Mas ya? Halo Mas Agus? Halo? Ya, mungkin Pak Rinal itu jaringan. Jadi Pak, okenya Pak Agus keluar sendiri ya. Oh iya, keluar jaringannya. Jadi nanti teman-teman untuk materi shock absorber nanti ada clearance yang seperti dibilang Pak Rinal akan ada di next slide yang akan dijelaskan oleh Pak Rinal ya. Nah, kemudian saya kasih waktu 5 menit lagi. Silakan untuk teman-teman yang bertanya santai saja, kita nggak terlalu kaku. Iya, enjoy aja ya Pak Jep ya. Ya, intinya ya. Objektif daripada training ini harus dapat dan yang paling ya. Pertanggungjawaban kita ke El Nusa Pusat itu juga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi silakan untuk teman-teman bertanya apa yang tidak dimengerti, apa yang kurang dipahami, pertanyaan-pertanyaan biasa pun kita tampung. Saya kasih waktu 5 menit lagi sebelum nanti narasumber untuk lanjut lagi dalam menyampaikan materinya. Iya Pak, juga kita kan praktisi, jadi mungkin ada yang Bapak pengen menanyakan, kita bisa insya Allah kita coba menjawabnya seperti itu. Bagaimana teknis-teknis di lapangan itu yang paling penting Bapak bisa mengetahuinya seperti apa. Karena yang namanya karyawan itu Pak adalah aset dari suatu perusahaan seperti itu. Jadi dia juga perusahaan, manajemen perusahaan tidak akan mungkin membiarkan para pekerjanya itu bekerja tanpa pengetahuan ataupun ilmu saat melakukan aktivitas pekerjaan tersebut. Bahaya. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Pak Rinal, mungkin kita bisa lanjut. Teman-teman, tolong diketik hadir di kolom komen untuk memastikan teman-teman betul hadir. Silakan diketik hadir di komen ya, seperti ini. Tolong diketik hadir, 16 orang harus hadir semuanya. Ini ada sekitar 13 orang yang join. Silakan diketik hadir. Untuk saya pastikan bahwa teman-teman memang konsen di HP. Dua orang baru ketik.
ya, tolong diketik hadir 3 orang sampai 16 orang, tolong ketik hadir. Ya, baru 3 orang. 13 orang lagi kemana? Ayo teman-teman. Oke, 4 orang, masih 12 orang lagi, tolong ketik hadir, memastikan teman-teman memang hadir. Ya, 2 menit lagi waktunya. Ya, tambah 1. 5 orang. Sudah 7 orang. Di sini ada 13 orang, silakan ketik hadir. Jika memang teman-teman masih konsen dan masih join di kelas Working at High ini. Oke, 8 orang. 5 lagi. Ayo teman-teman, atau ada yang sambil bekerja di site ya? Ya, Pak Gus tadi Pak Rinal keluar sendiri, mungkin jaringannya. Ini beliau sudah join lagi nih, baru saya approve ya. Oke, terima kasih. Pak Rinal, silakan dilanjut materi berikutnya Pak Rinal. Oke, baik. Kita lanjut ya, Bapak-Bapak sekalian ya. Baik, itu sampai kita di tali pengikat atau lanyard tadi. Berikutnya, untuk penahan jatuh yang bisa mobile. Apa itu yang bisa mobile? Itu kita bisa lihat aja yang namanya gondola ini. Ya bisa berjalan nih Pak. Bisa ke samping, bisa. Karena untuk melakukan aktivitas PM atau predictive maintenance atau juga maintenance dari bangunan-bangunan tinggi atau apartemen atau kantor-kantor office kita yang ada di Jakarta sana yang gedung-gedungnya itu semua hampir pencakar langit seperti itu. Jadi di sini kita bisa melakukan aktivitas pergerakan. Tetap juga seperti tadi, lantai kerja sementara ini bisa mengakibatkan runtuh. Oleh karena itulah kita harus menggunakan alat pelindung diri juga walaupun kita sudah berada di tempat fall arrest system atau mobile fall arrest system yang membuat penahan jatuh kita. Nih contohnya nih. Tetap para pekerjanya juga menggunakan full body harness. Kok di sini dikaitkan Pak? Karena di sinilah tempat yang bisa mereka untuk menahan beban apabila mereka terjatuh ataupun alat ini gagal fungsi seperti itu. Tetap harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan baik manufaktur ataupun prosedur pekerjaan kita. Seperti itu. Baik, yang ketiga, penahan jatuh perorangan dengan tali ulur tarik otomatis. Ini yang biasanya kita gunakan. Jadi dia semacam kayak katrol tapi dia otomatis Pak ditarik turun ya. Dia mengikut kita aja dia, otomatis panjangnya. Nah, kalau kita dekat, dia mendek sendiri. Kalau kita jauh, dia panjang sendiri. Gitu. Tapi walaupun begitu, ketika kita jatuh, dia langsung kayak seperti safety belt, Pak. Langsung ada hentakan, dia langsung mencekram. Mengerem kita supaya kita tidak terjatuh. Seperti itu. Tetap dia dikaitkan kepada full body harness. Jadi kita mau bergerak ke sana kemari, tidak sesuai dengan lift line kita, bisa. Seperti itu. Berikutnya teknik pandu tambat atau belai. Ini adalah teknik murni yang kita diambil biasanya dari orang yang suka manjat-manjat tebing. Jadi teknik ini ada dua tipe ya Pak. Ada yang dia bekerja di tempat miring, seseorang menjaganya dari bawah atau dari samping juga seperti ini. Kalau dia memanjat tower, dia di bawah. Namun dia ditahan oleh orang yang berada di bawah, leader climbing-nya atau lead climbing-nya. Jadi dia menahan begitu kawannya terjatuh atau rekan kerjanya terjatuh, dia bisa, di sini ada alatnya nih Pak, nanti kita jelaskan alat ini di slide berikutnya. Jadi begitu kawannya terjatuh, dia langsung menahan. Dan biasanya pekerja ini sudah terlatih untuk menahan berat beban teman yang berada di atas. Dan juga dibantu nanti dia akan mengikatkan ke sini sehingga dia tidak
100% beban dari temannya ini ditampung oleh lead climbing tersebut. Kalau yang ini kayak semacam katrol dia sistemnya seperti ini. Dia membuat dua, tetap dari bawah juga yang menolong tim atau teman bekerja terjatuh. Jadi begitu terjatuh, dia tidak naikkan ke atas lagi, Pak. Malah dia turunkan ke bawah. Seperti itu. Karena lebih cepat penolongannya. Nanti kita sebutkan apa-apa saja bagaimana kita menyelamatkan pada saat kawan kita tergantung atau pada saat terjadi emergensi. Pak, kita bekerja di ketinggian. Next. Kita masuk yang namanya angkur dan jalur lintas keselamatan. Ini yang kita bilang tadi, lifeline tadi. Di mana tempat penambat perangkat pelindung jatuh yang terdiri atas satu titik atau lebih di mana di alam struktur bangunan atau sengaja dibuat dengan rekayasa teknik pada waktu pasca pembangunan. Nanti kita tengokkan kenapa pasca pembangunan. Jadi dia ada juga angkur nih tipenya. Atau angkor ini ada tipenya ada dua. Yang pertama permanen, yang satu tidak permanen. Nah, ini dia yang permanen. Yang permanen biasanya itu dibuat di bangunan-bangunan tinggi ataupun di tempat-tempat kerja kita yang kita akan melakukan aktivitas pekerjaan itu cukup lama. Atau tujuan dari bangunan tersebut untuk mudah ketika melakukan maintain suatu bangunan tersebut. Jadi walaupun demikian, angkur permanen itu juga harus punya syarat. Yang pertama itu angkur harus mempunyai dan mampu menahan beban minimal 15 kilonewton atau 1,5. Ya, tujuannya apa ya? Untuk mana tahu dia harus menggunakan lagi yang namanya alat bantu jala tadi, penahan jatuh jala, atau dia harus menggunakan gondola segala macam lah. Yang beratnya ditambah dengan para pekerjanya lumayan berat seperti itu. Maka dia harus menahan lebih besar lagi. Ini syaratnya. Ini masih sesuai dengan undang-undang kita, Pak, tentang bekerja di ketinggian dan alat-alat bantu atau alat pelindung dirinya. Berikutnya juga B, dia harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Pertama, pada saat itu sudah dibuat kita harus uji dulu. Tidak bisa kita bilang walaupun dia dari pabrik, oh ini udah bagus, kita bisa. Jadi harus kita uji dulu, benar nggak bagusnya. Juga dia memiliki akte pemeriksaan atau sertifikasi bahwasannya itu sudah diuji. Walaupun sudah kita uji, bagus, tapi tidak ada tertulisnya, dokumentasinya. Sama saja tidak dikatakan dia layak. Juga dia harus dilakukan secara berkala, paling sedikit satu kali dalam 2 tahun. Meskipun dia tidak digunakan. Oh, ini dia tidak digunakan, Pak. Dari baru sampai sekarang kami belum pernah menggunakannya. Ya, mana tahu ada crack, ada karatan, ada kegagalan produksi. Yang kita tidak pernah mengetahuinya. Jadi mau dipakai, tidak dipakai, dia tetap harus dilakukan pengecekan berkala. Seperti itu. Ini contohnya, Pak, ya. Angkur-angkurnya, ya. Yang permanen. Berikutnya, angkur yang tidak permanen. Nah, ini yang bisa nih kita bawa-bawa dia nih. Kalau pekerja scaffolding atau berada di high beam, kalau di pabrik-pabrik nih, pabrik-pabrik, ini pasti nih bawa kayak gini nih kalau dia mau maintain tempat-tempat atau instalasi segala macamnya. Apa itu yang dikatakan itu, dia kita bisa bawa-bawa angkurnya. Jadi ketika kita melakukan aktivitas pekerja di ketinggian, ketika kita memerlukan angkor poin, kita bisa menambatkannya atau meletakkannya. Tapi ingat juga, ada persyaratannya. Yang mana dia tetap mampu, harus mampu seperti tadi, 15 kilonewton. Sama. Tidak ada perbedaannya. Makanya kita harus juga paham kenapa. Karena memang pekerja kadang di ketinggian itu tidak sendiri, seperti yang saya bilang tadi. Bisa beramai-ramai. Ada yang berdua, bertiga di atas. Dan juga dipasang dengan menghindari sudut yang tajam.
seperti ini, jangan gini dia, Pak. Nah, ini kalau sini kita ikatkan, nanti kalau slingnya dia, kalau dia berupa sling, nah, akan membuat lama-lama dia haus, kalah, putus. Kasihan kawan jatuh dari atas. Dan juga dalam hal angkur itu harus lebih satu titik mampu menahan beban yang timbul. Kalau dia dipasang lebih dari satu, dia harus bisa dibagi sehingga semua beban dari setiap para pekerja ataupun aktivitas di sana sama bebannya. Tidak hanya angkur yang ini aja yang menahan bebannya 20 kilo misalnya. Yang ini cuma 5, bahaya juga. Nanti yang di sini putus duluan, ini ngikut semuanya nih, Pak. Nah, seperti itu. Jadi kita harus memahami nanti perhitungannya seperti yang disampaikan Mas Agus tadi, Mas Agus tadi, apa-apa aja bagaimana clearance-nya. Seperti itu. Dan kalau yang untuk ini biasanya nanti di TKBT level 2 akan dipahami seperti apa mengukur berat beban untuk angkor yang tepat. Baik. Berikutnya jalur lintasan keselamatan atau lifeline tadi yang seperti kita bilang tadi. Nah, ini contohnya, Pak. Jadi dia bisa didesain dalam posisi miring dan juga dia bisa diposisikan secara vertikal dan dia juga bisa diposisikan secara horizontal. Di mana lifeline ini atau jalur lintasan kita atau pekerja di ketinggian ini juga harus terhubung. Jadi misalnya pekerja ini dia harus jumlah pekerjanya harus terhubung semua berat bebannya. Jadi kalau pekerjanya 4 beratnya sekitar 100 kilo seluruhnya ya 4 orang nih. Misal contoh, maka angkor ini harus lifeline ini harus bisa menahan lebih dari 100 kilogram. Karena efeknya seperti ini, bisa aja dia menyeret kawannya yang ini ketika dia terjatuh. Seperti itu. Dan jarak antara angkur satu dengan angkur yang lain pada saat kita menggunakan jarum lifeline itu tidak boleh lebih dari 30 meter. Karena kalau lebih dari 30 meter, otomatis dia lebih jauh, daya tahannya lebih rendah, sehingga dia bisa mudah membuat yang lain itu menjadi lemah juga. Nah, itulah pembagiannya seperti yang disampaikan tadi itu harus bisa sama terkait beban yang dia terima. Seperti itu. Baik, lanjut. Lintasan keselamatan permanen. Seperti ini dia, Pak. Lintasan keselamatan permanen atau lifeline tadi itu harus tahan dari segala medan cuaca. Dan juga biasanya dia terbuat dari bahan logam atau sling segala macam. Kenapa? Karena mana tahu hari hujan kalau seperti polimer dia cepat basah, nanti lah basah dilewat-lewati, digesek-gesek lama-lama bisa haus dan putus. Kalau dia baja, dia harus juga tetap seperti yang bilang tadi, tetap harus ada pengecekan, mana tahu dalam waktu sekian tahun dia tidak digunakan berkarat. Tak juga yang namanya di dunia tidak ada juga yang abadi walaupun disebut dengan permanen seperti itu. Tetap harus dipelihara seperti slide pertama kita tadi. Harus juga mengetahui bagaimana pemeliharaan dan perawatan alat bekerja di ketinggian kita. Inilah tujuan tadi, Pak. Berikutnya, ini dia. Contoh lifeline-nya. Nah, ini dia kayak katrol, dia bisa jalan-jalan di sini, Pak. Ada rodanya, bisa jalan ke sini. Ini dia karbinernya untuk para pekerja. Bisa jalan lagi, ada tali slingnya. Nah, ini yang untuk vertikal. Kalau ini yang untuk diagonal, ini vertikal. Yang horizontal seperti tadi ini. Nah. Lanjut kita. Jalur lintas keselamatan tidak permanen. Nah, seperti ini dia menintikkan hook atau karbiner atau anchor point, ya, ditambah dengan tali tekstil.
dan bisa juga logam tergantung kebutuhan dari pekerja di ketinggian tadi. Kalau dia lumayan banyak, dia ada spesifikasinya seperti yang disampaikan Mas Agus tadi. Dia di sini kita perlu 20 kilo orang, sementara ini tidak mampu menahan, atau 40 kilo atau 70 kilo. Kita harus bisa mengetahui spesifikasi alat bantu angkat kita, alat bantu pekerja di ketinggian kita nantinya. Dan juga dalam waktu pembongkaran juga dia tidak membutuhkan jangka waktu yang lama untuk membongkar ataupun memasangnya. Seperti itu. Karena dia adalah jalur lintas keselamatan yang tidak permanen. Baik, seperti ini. Yang biasanya menggunakan ini orang-orang yang memanjat OR lah. Seperti itu. Jadi bisa cepat dan ligat untuk memaintain tower berikutnya. Berikutnya adalah sistem pelindung jatuh memiliki tiga elemen penting. Kalau bisa disebut ABC ya. Yang pertama itu anchor, yang kedua itu adalah body harness, yang ketiga itu adalah konektor, penghubung antara sabuk atau full body harness dengan anchor, yang biasa kita sebut dengan lanyard. Oke, ini kita sudah masuk ke PPE, Pak. Bagaimana, apakah sampai sejauh ini ada pertanyaan, Pak Jep? Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin Pak Rinal sambil di-prepare aja, Pak, terkait mungkin ada video-video referensi terkait bekerja di ketinggian, fall arise, dan fall rise train-nya, Pak Rinal. Mungkin boleh, boleh. Ya, kita lihat sedikit video terkait. Prepare-nya dulu, kita tanya dulu teman-teman apakah ada yang ingin bertanya. Pak Rinal bisa di-prepare videonya. Nanti kita coba supaya dapat gambaran apakah itu terkait masalah fall arise, fall rise train, dan yang lainnya. Jadi, teman-teman bisa dapat gambaran dari apa yang disampaikan, yang tadi disampaikan oleh Pak Rinal, seperti itu. Teman-teman sambil jalan, silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Sebelum nanti dilanjut oleh Pak Rinal. Kalau ada yang ingin bertanya, raise hand, akan saya buka mic-nya. Oke, Pak Rinal, mungkin kita bisa prepare untuk pemutaran video referensi working at height kepada teman-teman agar mendapat gambaran. Baik. Kita stretching nonton dulu, Pak, ya. Teman-teman, silakan ya untuk di perhatikan terkait video working at height yang akan diputarkan oleh Pak Rinal. Nanti jika ada pertanyaan, ya silakan ditanyakan kepada Pak Rinal. Silakan, kelihatan, Pak. Ya, kelihatan sudah. Dilanjut, Pak Rinal. Studies show that approximately 60% of all deaths from heights less than 5 meters. Working at heights has been performed for centuries. In the 1920s, it was seen as an inherent risk. Falls were viewed as unfortunate. Today, it is unacceptable to work at heights without being protected. Studies on falls show that 60% of all fatalities occur from heights of less than 5 meters. At heights under 4 meters, people have less time to react. As a general guide, the position you are in at the time you fall will be the position you land in
that is, a forward position can result in landing on your head. Fall from height influences on injury. Height, 1 meter versus 10 meters. Position, head versus feet. Impact, concrete, sand. Jadi Pak ya, walaupun dia bedanya 1 meter dengan 10 meter tingginya kita jatuh, tapi kalau posisi jatuhnya itu kepala dulu yang di 1 meter tetap juga bahaya, Pak. Types of fall prevention. Elevated work platform. Scaffolds fitted with handrails. Fabricated work platform fitted with handrails. Ladders, portable and fixed. Man cages, scaffolds. What is fall protection? It's a device or combination of devices used to arrest a person during a fall. Itu yang kita bilang tadi Pak ya, land lift-nya, mana fall arrest-nya ketika kita melakukan manjati atau menaiki tangga. Devices. That can stop a fall in progress. Bicara mengenai itu yang tidak ketika kita terjatuh tadi tergantung dia Pak, langsung menahan dia. Seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi tidak langsung terjun dia ke bawah seperti itu. Itulah alat pelindung dirinya. Langsung menjengkram dia. Fall arrest system less than 4 meters. Safety harness. Lanyard, anchor point. Ini yang di bawah 4 meter seperti yang dibilang Mas Agus tadi. Fall risk system, more than 4 meters. Yang di atas 4 meter, PPE-nya. Lanyard lengkap dengan absorber. Retractable beam, anchor point, safety net. Ya. Nah ini dia Pak, walaupun kita rasa kita di tempat bangunan yang katakanlah ini memang lagi konstruksi bangunan, namun ada yang membuat lubang ataupun dalian yang seperti bilang tadi, perpindahan tempat posisi dari tinggi ke bawah, dari tinggi ke rendah, seperti itu. Tetap dikatakan bekerja ketinggian dan harus ada pelindung jatuh atau up, seperti itu. Langsung bisa. Itulah fall prevention ataupun yang kita sebut pencegah jatuh. Jadi ada pertanyaan Pak sampai sejauh ini sebelum kita masuk ke PPE? Atau satu video lagi lah ya, biar kita bisa sebentar Pak ya. Biar kita bisa mengetahuinya. Kelihatan, Pak? Kelihatan, Pak? Ini semacam animasi Pak, untuk kita bisa mengingat-ingat bahwasanya bahaya di ketinggian itu cukup fatal.
dia menggunakan tangga. Ini naik. Tapi dia bawa beban banyak. Ya. Sebenarnya dia harus ada ban pinggang atau tool kit-nya atau tool pocket. Ah, kena dia. Bagaimana yang benar? Semestinya harus meletakkan angkur tadi. Ya. Dia minta tolong bantu sama temannya untuk mengangkatkan benda yang dia bawa atau tool yang dia akan pergunakan. Dan cara menaiki tangga, ya, yang benar seperti ini. Nah, ini mungkin tidak terlalu tinggi, Pak. Dia tidak menggunakan full body harness. Ya, dia jalan up, dia meletakkan sembarangan aja hook-nya di tempat yang tidak ditentukan. Ya, kawannya terjatuh. Iya, iya, dia pun terangkat. Aduh, seperti itu. Benar, dia kasih. Dia pastikan dia akan terjatuh, dia nilai dulu potensi bahayanya, dia letakkan angkor yang sudah disediakan. Dan kawannya juga memikirkan apabila dia seperti ini, terjatuh, terangkat, dan dia meletakkan di angkor yang tepat. Seperti itu. Iya. Yeah. Ini juga nih, ada bukaan, dia jalan. Ini yang berbeda tempat tinggi tadi. Seperti orang-orang, ha, dia buka. Kau lewat, ya, jatuh. Seperti itu. Itu dia yang perlu kita perhatikan sesuai pengertian tadi. Mestinya dia harus memberikan. Ya, ada signboard yang mengatakan tulisan jangan berbahaya, jangan dibuka. Nah, dia malah tambah lagi garis kuning sehingga makin jelas dan terlihat. Oke, kita coba satu lagi. Oke, teman-teman sekalian, gimana? Sudah dapat gambaran dengan video yang diputarkan oleh Pak Rinal. Pak Rinal, untuk materinya kira-kira kita tentatif aja, nggak harus sampai jam 12. Karena mengingat nanti besok masih ada ini, akan dibawa nanti pretest oleh Pak Nasrul. Kira-kira masih banyak materi yang akan disampaikan untuk hari ini, Pak Rinal? Kita coba ini, kita lihat dulu ya, bentar Mas ya. Kita dilihat dulu, untuk kita bisa bagi dua sesi, agar nanti bisa nanti kita lanjutkan ke pretest dulu. Karena objektif daripada suatu training harus ada pretest dan posttestnya. Silakan.
Saya kasih waktu. Oke, kita buka sesi pertanyaan dulu lah, Pak. Karena ini juga udah di 37 slide. Oke, silakan. Teman-teman yang ingin bertanya, silakan ya. Dan nanti bisa kita langsung pre-test. Dan kita besok baru kita hitung-hitungan dan teknikal bagaimana cara mengetahui PPI ataupun full body harness kita tersebut nantinya. Ada Pak yang ingin bertanya? Biar kita bisa carikan solusi ataupun jawabannya ketika ada rasa-rasa saat melakukan aktivitas bekerja di ketinggian atau menggunakan full body harness, bisa disampaikan. Ya, silakan yang mau bertanya, teman-teman sekalian. Ini karena kita terhalang jarak jauh nih, jadi agak garing ya. Nggak apa-apa, Mas. Tanyain aja. Kalau nanti... Ya, kalau Pak Rinal ke sana bisa dikarantina 14 hari nanti. Iya, benar. Adi, monitor Pak Adi. Oke, Pak Adi, untuk pre-test, mungkin kita bisa simulasi dulu kali ya. Untuk teman-teman nanti bisa dikirimkan link-nya untuk pre-test-nya. Nanti setelah link-nya masuk, teman-teman harus login dulu ke aplikasi Quizy. Nah, pada saat setelah login ke aplikasi Quizy, maka teman-teman akan input namanya. Nah, setelah itu baru teman-teman nanti tunggu instruksi balik dari kami. Nanti setelah itu baru kita bisa mulai kuisnya. Kuisnya itu ada beberapa soal dan setiap soal itu ada menitnya, ya, ada menitnya. Jadi teman-teman akan menjawab dan otomatis akan keluar hasilnya. Nah, mungkin 10 menit lagi kita mulai, Pak Adi ya. Kita coba dulu. Kebanyakan masalah karena teman-teman tidak bisa login atau kadang emailnya tidak tahu gitu loh. Ya, jadi nanti setelah tanya-jawab ini, kita akan coba dulu. Link-nya mohon diberikan kepada teman-teman terkait. Atau teman-teman bisa download link-nya di sini. Saya akan kirim lagi link-nya untuk aktivitas pre-test kita. Sebentar, saya akan coba copy link-nya. Pak Rinal, mohon izin Pak ya. Saya ambil alih bentar untuk masalah. Boleh, Pak. Kayaknya juga nanti sebelum post-test ini ada pre-test ada pertanyaan juga nih dari Pak Bintang. Oke, teman-teman, itu link-nya sudah kita kirimkan ke chat. Silakan diketik dulu, di login dulu, di prepare dulu di HP-nya. Nanti kalau sudah oke, tunggu instruksi dari kami ya. Coba silakan sambil di prepare. Kemudian Pak Rinal, ada dua pertanyaan, Pak, yang perlu dijawab. Pertanyaan pertama adalah dari Pak Bintang Atmaja Asmaraseta. Apakah visitor yang hanya visit sebentar maksimal 5 menit di platform, sementara ketinggian yang sudah aman atau proper perlu memakai body harness atau tidak, Pak? Pak Rinal, mic-nya boleh dibuka dulu, Pak Rinal, mohon maaf. Dari host, ya. Oke, silakan. Baik. Baik, pertama Pak Bintang dulu ya, apakah visitor yang visit sebentar hanya maksimal 5 menit di platform sementara ketinggiannya sudah aman?
perlu tidak memakai full body harness. Tinggi yang aman itu apakah sudah ada seperti lantai kerja permanen itu, Pak? Apakah dia sudah ada guard drill yang dilengkapi untuk fall preventionnya tadi? Kalau sudah ada fall prevention, guard drill, hand drill ketika kita ingin menaiki tangga, dan juga tempat kita melakukan aktivitas itu hanya sekedar visit, hanya melihat ataupun visual inspection, tidak harus memegang atau menjangkau segala macam, boleh tidak menggunakan full body harness. Karena sifatnya kita hanya visit dan melihat secara visual. Tidak harus menjangkau benda yang akan kita visit, seperti itu. Ketika kita sudah ingin menjangkau dan membuat kita akan bergerak dan mengambil atau melihat sesuatu benda yang ingin kita lihat, itu harus menggunakan full body harness. Kenapa? Karena takutnya nanti apabila kita sudah menjangkau-menjangkau, itu yang membuat kita menjadi bahaya. Karena pernah suatu ketika saya melakukan survei di sebuah pabrik, ya, dia lumayan tinggi. Kalau disebut namanya tuh, daerahnya namanya, kalau kita di CPA namanya CGS, kalau dia namanya mill, tempat produksi mereka. Jadi dia awal mulanya katanya visit, tapi lama-lama dia jadi melihat, menjangkau segala macam. Ah, itu yang jadinya berbeda antara yang dia sampaikan dengan yang dia ingin lakukan. Seperti itu. Jadi alangkah baiknya, jelaskan dulu kepada yang ingin melakukan visitor tadi, tamu yang datang, apa tujuannya. Kalau cuma sekedar visit, melihat dan segala macam, silahkan. Tapi kalau dia ingin melakukan aktivitas yang lain, alangkah baiknya kita menggunakan full body harness. Baik, berapa ketinggian harus memakai full body harness? Kalau dari undang-undang nomor 9 tahun 2016 tadi tentang bekerja di ketinggian, itu tidak ada menentukan berapa tingginya, Pak. Jelas dari pengertiannya mengatakan, yang jelas terjatuh dari tempat yang tidak sama level atau tidak berbeda tinggi, seperti itu. Jadi kalau sudah berbeda tinggi, jadi kita punya yang namanya best practice ataupun untuk membuat kita clearance kita berapa sih yang bekerja di ketinggian. Tergantung prosedur dari tempat kita melakukan aktivitas pekerjaan. Ada yang 1,2, kayak kita di CPI itu 1,2. Ketika 1,2 meter, kita sudah bekerja di ketinggian. Tapi biasanya secara umum, kita dikatakan bekerja di ketinggian itu 1,8. Tergantung di mana kita melakukan aktivitas pekerjaan tersebut. Mungkin ada yang lebih tinggi lagi, 1,1 atau 1,1 pas disebut bekerja di ketinggian, seperti itu. Nah, tergantung di mana daerah kita. Karena dari segi undang-undang, seperti yang disampaikan undang-undang nomor 9 tahun 2016 tentang bekerja di ketinggian, itu tidak ada ukuran yang disebut dengan bekerja di ketinggian. Dan kita sudah jelaskan tadi, menjelas dia perbedaan letak tinggi. Walaupun dia cuma sekitar 30 cm, ketika terjatuh mengakibatkan kita harus kakinya sakit, itu salah satu sudah bekerja di ketinggian. Namun, seperti yang disampaikan juga ada pertanyaan sebelum tadi, ya kalau begitu, dia kalau bagaimana kita menggunakan full body harness, makanya itulah ada pembagian, ada yang 1,2, ada yang 1,8, dan seterusnya. Mungkin ada yang 2, tergantung di mana kita melakukan aktivitas pekerjaan, ataupun user, ataupun project yang kita sedang kerjakan. Mungkin itu, Pak Jep. Baik, Pak Rinal. Oke, sudah ya, berapa ketinggian sudah ya tadi, sudah disampaikan oleh Pak Rinal. Baik, teman-teman, mungkin udah ada yang bisa login di QZ. Saya akan buka mic-nya ya, silakan. Sudah ada yang bisa login di QZ. Sudah input nama, sudah login. Masih nge-web. Masih nge-lag. Silakan, mungkin karena QZ itu harus kita loginin dari sini, kita start dari sini. Kalau nggak di-start, nanti teman-teman nggak akan bisa mulai untuk kuisnya. Prioritas ini sangat penting untuk objektivitas training kita. Gitu, iya.
gitu lah. Ada berapa? Sudah bisa login. Linknya sudah dikirim via chat ya. Mungkin Pak Adi juga sudah WA kali ya. Ya, mungkin saya share screen aja ya cara tutorial untuk penggunaan QZ-nya untuk pretest-nya. Nah, nanti seperti ini. Teman-teman akan, nah ini tinggal masukin nama ya. Nanti tinggal dimasukin nama di sini. Sudah diklik link-nya, teman-teman tinggal masukin nama dan mulai game-nya. Ya. Nah, ini udah beberapa nih yang login nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sudah ada 11, 11 orang yang login nih. Juga kirim tadi ya, Bang? Yang lainnya gimana? Login gimana ya? Linknya tinggal diklik dulu aja. Sudah ada 11 orang, ada Pak Sugianto, ada Pak Basta, ada Pak Adi Sofianto, Pak Bintang Atmaja, Pak Fajar Prasetyo, ada Pak Randy Alfianto, Pak Gas Ubaidillah, Bapak atau Ibu Leni Supendri nih, Mahmudi, Gie, dan Pak Adi Wibowo. Yang lain gimana? Udah bisa login? Oke, ini mungkin udah terkendala dengan sinyalnya kali, Pak. Nah, mungkin sinyalnya kali. Tunggu aja, Pak. Oke. Silakan saya kasih waktu 5 menit lagi. Ini ada Pak Mahmudi sudah join. 5 menit lagi untuk pretest-nya ya, karena ini sangat penting untuk pertanggungjawaban kami ke El Nusa Pusat nantinya. Nanti di akhir sesi pretest. Pak Rinal, mohon izin untuk materi masih ada lagi, Pak, sebelum kita mulai pretest-nya? Ada. Pak Rina. Oke, teman-teman, kita tunggu ya yang lain 5 menit lagi untuk bisa join ya. Oke. Banyak orang. Sudah 16 orang ya. Kurang. Kalian sampai sini. Kemarin kalian ini dipepetin kemarin. Baik. Sudah semua nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, tambah 3, 15. Apa udah semua? 15 orang? Kalau 15, 14. 15 kan, 15, 40. Oke, ada yang minta link-nya ya. Nih saya kirim ulang link-nya. Oke, ini saya kirim ulang link-nya, tinggal diklik saja. Wajah. Iya kan? Beda kan, ada 40, Be. Suaranya nggak dimatiin. Iya, tambahin aja. Nanti kita bisa ini. Sana ya. Tentukan aja, nah ya. Nah, karena nanti untuk bagi sing. Itu titik jadi ya.
nanti buat Kelsey kedudukan meetingnya nanti. Iya, maksudku gitu biar kita ini kan. Kesininya udah lebih kayak mana? 15. Peserta lebih kurang ada sekitar 16. Satu lagi ada yang belum join nih. Bye-bye di lagi. Oke. Sudah 16 ya. Bapak-bapak, kita mulai. 15.40. 40, Be. Kesininya 10.40 kan? Nah. Kalau ini pasti kesini 10.50 kan? 10.40. Ada. Bapak-bapak, kita mulai. Masa kapan ada revision itu, kirim kayak perubahan kan? Jadi itu. Ya wajar, memang kurang pula kita ini. Wanto, nih, Pak Wanto yo. Pak Wanto lah. Oke, bapak-bapak, kita mulai ya. Ya, jadi bapak-bapak nanti kita akan mulai untuk. Oke, silakan untuk mengerjakan ya. 1, 2, 3. Silakan Pak. Akan dapat tampilan seperti ini ya. 20. Ya. Yang digambar itu ya. 40, 10 cm hilang kan. Pak kampret. Sudah lagi tambahin ini. Tambahin aja di situ. Iya. Mana soalnya? Lain ya.
Ya, teman-teman, silakan diselesaikan pretestnya. Progresnya masih 64%. Ya. Ada beberapa yang belum kita lihat di sini. Pak Gus Ubaidillah sudah. Yang belum selesai itu masih ada beberapa. Ya, Pak Bintang Atmaja, Pak Gie, Pak Adi Sofianto, Pak Asap Pratama, ini belum mengerjakan. Karena kalau nggak dikerjakan, ini kita nggak bisa closing. Silakan dikerjain dulu. Buat Pak Bintang Atmaja, Pak Gie, Pak Adi Sofianto, dan Pak Asap Pratama, silakan dikerjain, Pak. Oh, Pak Bintang Atmaja 2 kali login ya? Oh, iya, iya, iya. Oke lah. Berarti yang satu ini akan kita hapus ya. Pak Bintang Atmaja. Oke, kemudian Pak Gie, Pak Adi Sofian. Pak Gie, Pak Adi Sofian. Pak Asa Pratama. Ya, silakan dilanjut. Oke, yang udah selesai ada sekitar 12 orang. Yang lain masih menunggu. Baik, Pak Gie sudah mulai mengerjakan. Pak Miskul dan Pak Riki Susilo mohon diselesaikan, Pak, karena kalau tidak kami nggak bisa narik datanya. Ya, Pak Adi Sofian, Pak Asa tadi internet sudah down, mohon izin Pak Asa akan saya remove ya, Pak Asa. Mohon izin akan saya remove untuk sementara, karena kalau tidak selesai, kami tidak bisa untuk menarik datanya. Saya akan remove untuk Pak Asa, mohon izin. Kemudian Pak Adi Sofian gimana? Pak Adi Sofian apa bisa mengerjakan atau tidak? Ini Pak Sugianto tinggal satu lagi ya. Terus yang belum selesai, Pak Sugianto, Pak Miskul.
Oke. Pak Miss Kulil, sedikit lagi Pak. Kemudian Pak Riki Susilo. Ada Pak Gie, Pak Adi Sofian. Enggak ya, kalau tidak mungkin saya akan remove dulu ya, mohon izin Pak. Pak Adi Sofian sedang survei, baik. Akan saya remove dulu, mohon izin. Karena kalau nanti ada yang nggak selesai, saya nggak bisa narik datanya. Oke, saya mohon izin. Pak Gie gimana? Bisa diselesaikan, Pak? Kalau memang nggak ini, boleh di ini, dimaksimalkan aja ketiknya, Pak. Agar nanti teman-teman bisa kita tarik datanya. Di sini sudah kelihatan yang sudah selesai ini Pak Sugianto sudah, kemudian sudah Pak Miskul, Miskulil, Pak Riki Susilo sama Pak Gie. Mohon dibantu diselesaikan ya Pak, biar supaya nanti datanya bisa kita tarik. Ini salah satu bentuk pertanggungjawaban kami nanti ke El Nusa Pusat ya. Jadi tolong dipenuhin saja Pak datanya, nggak apa-apa, ini pretest jadi nggak perlu terlalu perfect ya. Nanti di saat post test baru kita perfect. Ini sudah 66% progresnya. Tinggal sedikit lagi nih. Dilanjutkan saja Pak pelan-pelan sambil kami tunggu ya. Oke, Pak Riki Sukido terus lanjut dengan progresnya. Pak Gie, gimana Pak Gie? Pak Gie kayaknya masih stuck. Teman-teman ada yang lihat Pak Gie? Atau Pak Gie lagi sedang bekerja? Pak Rinal mungkin bisa sambil minum-minum dulu Pak, haus kali ya, udah jelasin sedikit. Boleh, boleh, sudah Pak. Nah. Oke, teman-teman ada yang lihat Pak Gie? Kalau ada coba ketik di chat ini, karena kalau nggak selesai kita nggak bisa tarik datanya. Di remove aja ya, oke mohon izin Pak Adi, saya remove Pak Gie, takutnya nanti nggak ketarik datanya. Pak Riki Susilo, silakan diselesaikan Pak, dikit lagi. Progresnya, Pak Gie, mohon izin saya remove Pak ya. Karena kalau enggak nanti datanya kita enggak bisa tarik ya. Oke, sudah selesai semua ya. Pak Rinal, kalau kita lihat nih Pak Rinal dari pemahamannya ini ya. Ini Pak Gus Ubaidillah nih yang paling tinggi ini dari pretestnya ya. Iya. Lebih kurang dari 11 pertanyaan beliau bisa menjawab 9 pertanyaan sekaligus gitu kan. Nah, jadi Pak Rinal mungkin nah seperti ini. Jadi kita lihat Pak Sugianto segala macamnya ya. Nih kita udah dapat datanya, bisa kita tarik ya. Ya, bisa kita tarik di sini. Kita sudah lihat datanya Pak Rinal. Pak Gus Ubaidullah nomor 1. Dan nomor 2 itu ada Pak Sugianto.
Nomor 3 itu ada Pak Bintang Atmaja, Pak Leni, Bapak atau Ibu Leni Supendri, dan yang terakhir Pak Fajar. Nah, nih. Pak Gus Ubaidillah lebih kurang menjawab 9 pertanyaan yang benar dari 11 pertanyaan. Dari 11 pertanyaan. Ya, ini hasil pretest, namun jangan bersenang hati, nanti kita ada post-testnya. Jadi harapannya teman-teman nanti bisa betul-betul mengerjakan dengan maksimal ya untuk pretest dan post-testnya. Baik, Pak Rinal, mungkin itu aja. Silakan dilanjut materi untuk hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mengerjakan pretest. Sekarang kita akan lanjut materi berikutnya yang disampaikan oleh Pak Rinal. Pada Pak Rinal, waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Baik, Pak Jep ya, dan Bapak-Bapak sekalian ya, yang sudah menyelesaikan pretest. Jadi Pak Gus Ubaidillah lumayan berarti sudah ada yang paham dan ada yang apa. Nanti tinggal diperindah aja kalau memang ada pertanyaan yang sulit di post-test atau pretest nanti sebelum post-test di esok harinya. Langkah baiknya kita nanti diskusi sejenak sehingga nanti hasil dari post-test itu dapat hasil yang maksimal dan kita juga bisa melaporkan ke tim El Nusanya tentunya seperti yang disampaikan Pak Jep tadi. Baik, kita sudah bisa lanjut ya Pak ya ke slide kita berikutnya. Silakan Ya Pak. Silakan dilanjut Pak. Oke, boleh. Terkait setelah kita tahu bagaimana kita bekerja di ketinggian tadi, bagaimana sistem kita untuk bekerja di ketinggian, yang paling penting dari itu semua adalah alat pelindung diri kita. Atau kita sebut dengan APD singkatannya. Atau PPE, Personal Protective Equipment. Jadi saat bekerja di ketinggian, ada PPE yang harus kita lengkapi. Pertama itu safety head kita atau pelindung kepala. Ya walaupun dia pelindung kepala untuk melindungi kepala kita, mana tahu pada saat itu kita bekerja di atas, masih ada yang bekerja di atas lagi. Jadi mana tahu ada benda jatuh, kita tidak terhempas ke kepala kita. Dan juga kalau kita dalam saat melakukan aktivitas saat itu ingin memanjat atau menaiki tangga, atau berada di tempat yang tinggi, kita harus menggunakan tali pada helm kita. Seperti itu. Tujuannya apa? Supaya ketika kita melakukan aktivitas pekerjaan atau pada saat kita ingin mendungkuk atau membungkuk dan segala macam, helm yang ada di kepala kita tidak terjatuh. Dan berikutnya kacamata atau safety glass. Nah, juga ini tergantung kondisi, Pak. Kalau kita bekerjanya tuh di terik matahari atau di tempat yang cahaya sinarnya lebih terang sehingga membuat silau mata kita, kita bisa menggunakan kacamata yang black ataupun yang hitam sehingga kita bisa melihat dengan jelas apa yang kita kerjakan. Tapi tetap juga menggunakan tali pengamannya, Pak. Karena bisa saja pada saat kita melakukan aktivitas di ketinggian, kacamata kita bisa terjatuh dan inilah gunanya tali ini sehingga dia tidak terjatuh. Dan ini ada standarnya, ya ANSI berapa, ANZ berapa, itu tergantung dari perusahaan kita memberikan kita standar PPE-nya. Berikutnya juga baju kerja ataupun coverall atau uniform bisa seperti ini, bisa setelan atau segala macam. Namun tetap sesuai dengan standar dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan alat-alat pelindung dirinya itu tadi. Berikutnya juga pelindung tangan ataupun sarung tangan, safety glove. Jadi ada juga macam-macamnya tergantung apa yang kita lakukan aktivitas pekerjaan tersebut. Ya tujuannya apa? Ya ketika kita ingin menaiki juga dia tidak slip. Kan? Juga pelindung kaki. Mana tahu ada benda yang jatuh terkena ke kaki kita ataupun kita juga harus menggunakan standar misalnya dia harus anti slip resistant oil resist atau segala macam yang membuat kita tidak slip saat melakukan aktivitas pekerjaan dan memanjat tangga atau menaiki tangga tersebut. Berikutnya yang paling penting dari PPE 5 ini, yang keenam ini yang paling penting sekali Pak, yaitu adalah full body
di harness. Karena yang namanya bekerja di ketinggian, inilah PPE khususnya, full body harness-nya. Karena ini yang bisa meredam seperti yang disampaikan tadi. Atau menahan ketika saat kita sudah terjatuh. Nah, inilah yang bisa melindungi diri kita. Walaupun seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dia tidak bisa menyelamatkan kita, namun dia bisa mengurangi dampak apabila kita terjatuh. Dibantu juga dengan beberapa alat yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Baik, full body harness ini ada macam-macam ya Pak. Ada yang seperti ini yang sudah komplit nih. Ada yang di pinggangnya saja sama kaki, nah, tipenya. Ada yang full body harness tapi di sini tidak ada. Besok kita lihatkan teknisnya seperti apa. Nah, kita bawakan alat peraga full body harnessnya seperti apa. Yang seperti ini insyaallah kita coba lihat kan nanti, atau yang satu lagi, ada dua jenis. Berikutnya dalam komponen ini, jadi kita khususnya untuk PPE ini Pak, kita full body harness Pak. Jadi full body harness ini ada beberapa komponen. Yang pertama adalah the ring sentral di bagian dada atau bagian depan. Nih. Nah, satu dia Pak. Ya, dorsal punggung di bagian belakang. Dering dorsal, tujuannya kalau di depan untuk land lift atau segala macam yang untuk menahan kita tidak terjatuh seperti tadi fall arrest-nya, begitu dia kita tersentak langsung tertahan di land lift land kita. Berikutnya ada yang namanya di bagian pinggang, ini ada dering lateral, ada dua nih Pak, biasanya kiri kanan. Biasanya yang sering menggunakannya itu TKPK, tenaga kerja pada ketinggian. Jadi untuk menggantung. Seperti itu. Terus juga bagian besar atau disebut dengan ventral. Ini yang paling penting nih, dekat perut kita nih. Dekat bagian pas, dekat pusat kita. Baik. Jadi selain dari bagian dari sabuk pengaman kita tadi, yang atau kita sebut dengan full body harness, ada yang namanya connection ataupun peralatan penghubung yang mana digunakan untuk menghubungkan seperti yang disampaikan di awal tadi, yang ABC tadi, angkor dengan konektor kepada body kita atau full body harness kita tadi. Yang pertama itu konektor itu berupa lanyer atau tali pengikat. Yang mana komponennya itu fleksibel dan memungkinkan kita untuk mengkoneksikan antara full body harness dengan anchor point langsung ataupun dengan absorber seperti itu, seperti ini. Dia juga mempunyai standar, ada yang AS NZ1891 yang mana bahannya itu terbuat dari polyester webbing. Nah, dia juga punya diameter sekitar 7,75 inch atau setara dengan 44 mm dengan lebar nominal dengan kekuatan putus itu bisa menampung sebesar 2,5 lah kita genapkan 2,5 kg. Jadi kita dia bisa menampung orang gantung itu 2,5 ton ataupun 2498 yang kita genapkan. Seperti itu. Jadi di sini Pak, lanyer ini bisa langsung tidak menggunakan absorber sesuai dengan tinggi dari tempat yang kita lakukan aktivitas pekerjaan. Berikutnya, shock absorber atau absorber. Ini adalah sebuah perangkat yang diletakkan untuk mengurangi kekuatan dari efek kita terjatuh. Di mana ketika dia terjatuh kita tidak langsung menghanyut, tapi dia ansur-ansur bukanya Pak gini. Dia dilipat nih absorber nih. Dia sistemnya dilipat, jadi zigzag dia turunnya. Jadi kita tidak langsung terjatuh dengan begitu cepat, karena yang namanya gravitasi ketika kita jatuh dari ketinggian,
kecepatan jatuh dan berat seseorang itu akan lebih tinggi atau dua kali lipat dari awalnya. Juga dia mempunyai ansi. Juga dia panjang banyak-banyak macamnya nih Pak. Ada yang panjangnya 1,75. Nanti kita tengokkanlah. Besok kita bawakan alat peraganya. Ada yang 7,5. Di mana kita bisa melihatnya? Nanti kita tunjukkan di esok harinya. Seperti itu. Yang jelas ini spesifikasi untuk absorber yang kita gunakan ataupun yang sesuai standar yang kita harapkan. Semoga juga perusahaan, memang sekarang manufaktur juga sudah banyak memproduksi absorber ini, jadi kita tetap mengacu pada manufaktur atau produsen yang mengeluarkan alat tersebut. Berikutnya, snap hook ataupun hook, sebuah konektor yang menempel kepada line atau lanyard ketika hook tersebut terkait dengan tempat kita untuk berpindah ataupun bergerak. Ini snap hook. Seperti itu. Snap hook atau hook. Nah, jadi kita pindah-pindahkan seperti tadi kan ada di videonya. Berikutnya, karabiner. Karabiner ini dia juga ada macam-macamnya. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang agak bulat sedikit. Ini juga ada standarnya, Pak. Juga dikancing untuk mengkonektor. Nah, ini juga ada ketentuannya berapa tahannya. Jadi nanti di manufaktur itu biasanya ditulis di label apa namanya karbinernya itu ada tuh sekian LBS sekian seperti itu. Jadi ini juga tipenya banyak, ada yang oval, ada yang bentuk D, banyak macamnya. Tergantung nanti kebutuhan kita ataupun bagaimana kita menggunakan karbiner ini untuk penyambung tadi, konektor antara shock absorber dengan full body harness kita tentunya. Ini dia, besok kita akan melakukan mencari tahulah bagaimana penghitungan seperti ini kita lakukan. Seperti itu. Jadi penghitungan jarak yang diminta oleh Pak Gus tadi ya. Jadi ini dia. Jadi catatan yang perlu kita perhatikan ketika ingin kita melakukan bekerja di ketinggian. Yang pertama itu jatuh bebas kita dulu. Jarak A. Jatuh bebas kita. Di mana jarak, kalau B kita sebut dengan jarak perlambatan. Ini jarak perlambatan ketika absorber kita tuh robek atau terlepas. Yang saya bilang tadi, dia dilipat, model lipatan nih. Seperti ini, lipatan. Jadi dia absorber itu bukan langsung sut, bukan gitu. Jadi dia tek, 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 tek. Nah, itu dia lepasnya ketika kita terjatuh. Berikutnya, total jarak jatuh A dan B. Baru C itu tinggi pekerja kita. Ada yang tingginya ini macam-macam, Pak. Ada yang tingginya 165, ada yang tingginya 170, ada yang tingginya 175. Jadi, para biasanya tim HES-nya sudah mengetahui Bapak ini tingginya sekian, atau dia akan menanyakan, Bapak tinggi sekian, maka gini perhitungannya seperti ini, dia akan menyampaikan. Karena nanti seperti yang disampaikan tadi, ada pertanyaan di awal tadi, rupanya loss clearance-nya, ujung-ujungnya tidak berfungsi, dia napak juga ke tanah jatuhnya. Seperti itu. Juga yang D adalah jarak minimum yang dipersyaratkan, yang D. Misalnya contohnya 2 meter atau 1,8 yang dipersyaratkan. Terus jarak sisa C. Jarak sisa. Jarak sisa ini jarak sisa ini adalah safety factor kita. Minimum safety factor ketika pekerja kita tergantung atau bapak-bapak bekerja ketika itu mengalami ada yang namanya jatuh, itu minimal kakinya ada 30 cm lagi tidak mengenai tanah ataupun tempat jatuh. Itu minimum. Namun biasanya dalam full body harness, ketika kita membeli suatu full body harness ataupun lanyard ataupun absorber, dia mengatakan ada yang 1 meter, ada yang 1,5 meter, itu tergantung kebutuhan kita bekerja di ketinggian berapa. Seperti itu. Untuk
minimum safety faktornya. Seperti itu, Pak. Nah, ini dia penghitungannya. Untuk penghitungan cara menghitung jarak jatuh yang aman yang diminta tadi. Di mana? Contoh, tinggi titik jatuh ke lantai dasar 4 meter. Ya, Pak ya, kita bekerja di ketinggian 4 meter. Maka jarak jatuh yang aman dengan menggunakan full body harness adalah, nah ini yang diminta tadi nih, kita bekerja di ketinggian 4 meter. Full body harness-nya seperti apa yang aman digunakan? Dengan panjang berapa lanyernya? Yang pertama, kita cari diketahui tinggi pekerja, kita bikin rata-ratanya 160 cm atau 1,6 meter. Panjang lanyar yang kita gunakan adalah 8 feet atau setara dengan 180 cm. Kita konversi lagi menjadi 1,8, Pak. Dan panjang absorber kita itu 1 meter. Jarak sisa kita bikin 1 meter. Kebetulan dari manufakturnya jarak sisanya 1 meter. Kita tambahkan saja sesuai rumus. 1,6 tinggi pekerja ditambah dengan panjang lanyar, ditambah dengan panjang absorber ketika terbuka, ditambah dengan safety factor menjadi 5,4 meter. Seperti yang ditanyakan tadi oleh Mas Gus, berarti dia tidak aman. Kenapa? Karena ketika dia bekerja di 4 meter, sementara semua PPE ditambahkan dengan panjang tubuhnya, dan jarak jatuhnya lebih 1,4 meter. Berarti tidak aman full body harness yang dia gunakan dengan spesifikasi 1,8 untuk lanyar dan absorbernya 1 meter. Oke, berarti ini tidak bisa dipakai absorbernya, tipe yang panjang sekian tadi nih. Berikutnya, berarti yang seperti saya bilang tadi masih ada dia kelebihan 1,4. Kita rubah. Tinggi pekerja yang 1,6 tadi kita ganti lanyarnya menjadi 1,2. Diganti Pak ya, tadi kan 1,8. Sekarang kita ganti dengan 1,2. Dengan panjang absorber tetap 1 meter. Ditambah dengan jarak safety faktornya 1 meter. Kita tambahkan tinggi pekerja tambah lanyarnya 1,2 ditambah 1 meter untuk absorbernya, ditambah kita turunkan minimumnya. Dari 1 meter kita bikin jadi setengah meter, 0,5. Tetap juga masih 4,3 meter. Masih 4,3 meter. Masih ada kelebihan kita 0,3 meter. Sekian 300 cm berapa. Gitu. Jadi kita masih harus overlap lagi nih 30 cm. Harus kita kurangi lagi. Sehingga kita masih bisa untuk bergantung. Nah, ini kita kurangi. Tidak menggunakan absorber. Tinggi pekerja kita, tetap kita menggunakan lanyer yang 1,2. Tidak kita ganti. Safety factor kita setengah meter. Tidak menggunakan absorber. Barulah kita tergantung di 3,3 meter. Begitu dia, Mas Gus. Mungkin ada pertanyaan untuk ini, Bapak dan Mas-Mas kalian? Oke, Pak Rinal, apakah materi hari ini sudah tersampaikan semua? Yang untuk tanggap darurat, kita selesai. Kita buat besok atau gimana baiknya Bapak-Bapak itu? Ya, mungkin ini just info aja, udah jam 11, Pak Rinal. Nah, kalau memang perlu kita split, ini kan kita tentatif aja, takutnya nanti teman-teman terlalu lama meninggalkan pekerjaannya. Ah, boleh. Mungkin bisa kita split bagi dua, agar besok masih bisa tersampaikan, agar teman-teman pun bisa fokus seperti itu, Pak Rinal. Ya? Boleh, siap. Okay. Itu juga lebih bagus, sehingga apa yang diberikan juga bisa dipahami oleh
bapak-bapak dan mas-mas sekalian. Oke, teman-teman, sebelum kita ini tadi sudah ada perhitungannya dari Pak Rinal. Untuk materi, Pak Adi dan kawan-kawan nanti akan kami email. Ya, materi akan kami email semuanya, materi, video, hasil pretest, posttest, semua pasti akan kami email. Jadi nanti teman-teman pun kalau bisa baca-baca, saya harapkan sih malam ini udah bisa saya email untuk bisa teman-teman baca-baca kembali materi yang diberikan oleh narasumber. Kemudian silakan jika ada yang ingin bertanya, kita sudah running lebih kurang hampir kalau di sini sih timingnya 3 jaman ya. Nah silakan jika ada yang ingin ditanyakan sebelum narasumber menyelesaikan materi, ada besok kita masih ada lagi sesinya, kita akan berdua. Besok mungkin ada praktek ya Pak Rinal ya. Jadi ya ada apanya, kita bawakan full body harness, mana yang apa, bagaimana kita menginspeknya. Jadi jangan kita nih pakai full body harnessnya, pakai kita nggak tahu nih ini masih bisa enggak, masih berfungsi enggak, layak enggak. Jadi kita tahu juga, jangan hanya kita melakukan pekerjaan sementara kita tidak mengetahui alat pelindung diri kita tadi itu sudah bisa digunakan, ready to use. Seperti prinsip kita yang di awal tadi, Pak. Sebagus-bagus apapun alat tersebut, tapi kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan benar, sama saja bahwa tetap akan membuat kita celaka. Seperti itu. Ya, jadi makanya. Berbahaya, Pak. Di ketinggian. Sekalipun masuk jatuhnya ke dalam air, Pak. Mana tahu ada ikan hiu di dalamnya. Ada Bapak, Ibu sekalian yang ingin bertanya? Oke. Ada lagi? Sekarang kan diaktifkan kameranya, Pak. Bapak-bapak sekalian. Saya ingin capture sekali lagi nih. Ini kayaknya penghuninya udah tinggal 13 orang nih. Ya, karena mungkin aktivitas di lapangan ya, sembari paralel, sambil training, bapak-bapak sekalian sambil bekerja, mohon diaktifkan kameranya untuk kita bisa buatkan dokumentasi reportnya ke Corporate El Nusa, ya. El Nusa Fabrikasi Konstruksi tepatnya. Yang belum nih, Pak Adi, Pak Bintang Atmaja, Pak Ulil, Bapak Leni Supendri, Pak Asa, Pak Randy, silakan kameranya dibuka. Kita mau capture dulu. Oke, okay, nanti. Oke. Okay. Wah, itu sambil berpanas ya. Pejuang anti tanggal merah. Nanti libur gitu ya. Teman-teman sekalian ya. Oke. Okay. Baik. Silakan berikan senyuman terbaik teman-teman. Boleh bergaya seperti ini, boleh seperti apa. Silakan berikan senyuman terbaik ya. Kalau biasanya ketiga itu begini ya. Oke okay ya. Nah, biar saya capture nih ya. Oke. Okay. Kita mulai ya. 1, 2, 3 Oke, okay, sekali lagi belum kompak nih. Nah, ini baru ada yang aktifin kameranya. Sekali lagi, silakan gaya santainya ya. Ini akan kita rekord. 1, 2 Oke, tunggu sebentar. Satu lagi ya. Oke, 1 Silakan berikan senyuman terbaik dan gaya terbaik teman-teman ya. 1, 2, 3 Oke, terima kasih. Ya. Baik. Saya akan buka mic-nya. Semua peserta sudah saya buka mic-nya. Silakan teman-teman jika akan untuk evaluasi hari pertama. Kalau jirap sehari hujan terus seminggu ke depan. Khusus untuk hari kedua nanti. Silakan. Jika tidak ada pertanyaan, silakan. Ada nggak permintaan khusus untuk materi di hari kedua nanti? Seperti apa? Sebenarnya info saja. Hari kedua kita tidak ada teori, tidak hanya teori, tapi nanti akan ada praktik dan praktek dalam mengecek alat pelindung diri yang akan dipraktikkan oleh Pak Rinal Pangibutan. Kurang. Narasumber. Ada nggak request atau yang harus kami note, yang harus kami fasilitasi dari teman-teman sekalian? Silakan. Lalu kan misalnya tinggal ngukur, masang, ngukur, ya, masang, masih lemah. Nah, ini kan. Ya, itu pertamanya yang kalau. Ini enggak? Iya. Oh, dia kan kelas. Requestnya enggak ada makanan, Pak. Satu kaminya yang lambat. Inilah kakak. Ini online-nya.
aku kan belum tidak cepat jadi itu. Pak Agus udah lapar dia. Siap, umumnya juga lo siap. Dulu sih kok. Mas Adi mukanya muka lapar nih. Ayo nanti marah nggak di ini tuh kan, tuh ketawanya ketawa lapar. Oke, baik-baik. Sama 1.45 pada hari ini. Kami juga nanti akan evaluasi terkait objektivitas daripada objektif daripada training yang disampaikan oleh. Yo. Besok jam 9 ya? Ini Pak Agus bisa meniru tantangan itu. Atau jam 4.30 tetap sesuai agenda awal Pak Adi. Oh. Besok masih bisa jam 4.30 atau jam sekitar jam 9-an aja, Pak. 9-an. Besok. Biar nanti kita mentokin sampai jam 12 ya. Ya. Ya, oke, okay, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Rinal. Ya, kita ketemu lagi besok jam 9 pagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya maupun PT Jeep Consulting dan narasumber kita. Gendong Xbox-nya. Kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya.